المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة أي في خيمة نحو من أربعين رجلا فقال أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قلنا نعم قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة قلنا نعم قال والذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكونوا نصف اهل الجنه وذلك ان الجنه لا يدخلها الا نفس مسلمه وما انتم في اهل الشرك الا كالشعره البيضاء في جلد الثور الاسود او كالشعره السوداء في جلد الثور الاحمر متفق عليه هذا الحديث فيه فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهم كما جاء في الحديث الآخرون الأولون وأنها أمة مرحومة وكما جاء في هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة بحيث يكون من أمته عليه الصلاه والسلام نصف اهل الجنه والباقون من الامم الكثيره التي قبل امه محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك ان هذا فيه فضل امه محمد وكثره اتباعه عليه الصلاه والسلام بخلاف الانبياء قبله. قد قال عليه الصلاه والسلام تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامه فهم اكثر فهو عليه الصلاه والسلام اكثر النبيين تابعا. اتباعه عليه الصلاه والسلام اكثر من اتباع الانبياء قبله ولهذا كان نصف اهل الجنه من امته والنصف الاخر من الامم التي قبله وبين عليه الصلاة والسلام أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة فهذا فيه التنبيه إلى أن الدخول ليس بمجرد الانتماء الانتماء المجرد بل لا بد من الاتباع الصادق والاستسلام والانقياد و ان لزوم هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حتى يكون من هؤلاء الذين يفوزون بدخول جنة النعيم وينجون من سخط الله سبحانه وتعالى وعقابه وناره كمديان الإمامنا رحمه الله وكان حديث لابن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه Beliau بركاته Kami suatu hari bersama Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam dalam sebuah kemah. Sekitar ada 40 orang lelaki dalam kemah tersebut. Maka Nabi s.a.w. Alaihi Wasallam berkata, Atarbauna antakunu ruba alil jannah. Apakah kalian ridho kalau kalian merupakan seperempat penduduk surga? Kulna naam. Kami menjawab, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, Atarubawna antakunu thulutha ahli jannah, Apakah kalian ridho senang, jika kalian adalah sepertiganya penduduk surga? Kami menjawab, na'am. Iya, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW berkata, Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, Innila arju antakunu nisfa jannah. Demi zat, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguhnya aku sangat berharap, Kalian adalah setengah dari penduduk surga. Kenapa? Karena penduduk surga, Surga itu tidak dimasuki kecuali, Jiwa yang muslimah. Yang berserah diri. Dan kalian dibandingkan dengan ahli, syir, ahli syirik, kalian dibandingkan dengan para pelaku kesyirikan, seperti ya, eh, sehelai eh, rambut yang putih di kulit eh, saur, yaitu banteng yang hitam, atau sebaliknya, kalian itu dibandingkan dengan ahli syirik, para pelaku kesyirikan, seperti sehelai rambut yang hitam di eh, kulit. Uh, banteng yang putih. Hadis ini hadis yang diwakilkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaan Muhammad keutamaan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan antum al-akhirun al-awwalun, Bahwasanya kalian adalah yang terakhir akan tapi kalian yang lebih dahulu. Ya, lebih dahulu daripada umat-umat sebelumnya. Dan bahwasanya umat Muhammad adalah umatun marhumah, umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, Inilah arju antakunutu niswa ahli jannah. Aku sungguh-sungguh berharap, kalian wahai umat Muhammad, akan mengisi setengah dari penduduk surga. Artinya apa setengah penduduk surga? Dari umat Muhammad SAW. Setengahnya lagi, dari umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dari umat-umat para Nabi. Tentunya tidak dilakukan lagi, bahwasanya ini menjelaskan tentang keutamaan umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjelaskan tentang betapa banyaknya para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan para nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena Nabi SAW pernah bersabda, Tazawwajul wadud wadud, fa inni mukathiru bikumul umama qiyamah. Dan nabi SAW, uh, menikahilah wanita yang penyayang dan juga yang subur, ya, agar memiliki anak yang banyak. Sungguhnya aku bangga dengan dengan jumlahku yang banyak di hadapan umat-umat terdahulu atau para nabi-nabi terdahulu. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengikut yang terbanyak. Karenanya nya penduduk surga setengahnya dari umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, adapun sisanya maka dari pengikut nabi-nabi sebelumnya. Dan ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wadali kean al jannah la yadkhuluha illa nafs muslimah. Ketahuilah bahwasanya surga itu tidak mungkin dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah yang menyerahkan diri. Ini menunjukkan bahwasanya seorang tatkala ingin masuk surga bukan hanya sekedar intima, hanya sekedar intima yaitu hanya sekedar punya KTP muslim, ya. Tidak hanya sekedar mengaku sebagai agama Islam, tidak. Tetapi benar-benar jiwa yang dia istislam menyerahkan diri kepada Allah, ingkiat, dia tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan melazimi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga dia benar-benar termasuk dari orang-orang yang masuk dalam surga. Dari setengah umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.